Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, saya mengawali homili ini dengan bertanya, mengapa tetap menjadi seorang Katolik? Anda pasti pernah mendengar tentang orang-orang Katolik yang tidak lagi menjadi Katolik. Hal-hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Anda tidak pernah meninggalkan gereja? Mengapa Anda masih menghadiri misa atau ekaristi? Mengapa Anda tetap menjadi Katolik? Tetapi ketika Tuhan memilih untuk tetap bersama para murid yang telah mengkhianati Dia, sebenarnya Tuhan sedang berkata, janganlah bersikap kekanak-kanakan, jangan lari dariku, lihatlah aku, jadilah dewasa seperti aku. Dengan demikian, Yesus menunjukkan bahwa orang dewasa adalah orang yang tahu untuk mengampuni.